gimana nih? Kulit gue bagus. Gue ini dodol nih juga kesukaan ini gue nih. Wah, ada tulisannya kan buat gue ini. Ini apa nih? Bilal. Tolong mari, wes. Tolong. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita semua Lesti dan Billar di malam hari ini yang mana banyak vitamin di lokasi syuting JWB. Jodoh wasiat bapak yang mana pada malam hari ini rupanya ya Rizkybillar sangat bahagia dan seneng banget guys. Bagaimana tidak di malam hari ini dia nggak seneng, gimana sih? Ya si doi, sang doi Lesti Kejora ternyata menemaninya bersama sang ayah Kejora, Om Izar, dan juga sang manajer dari guys. Ya, memang vitamin di malam hari ini bikin semua pastinya baper, apalagi kekompakan saat Rizkybillar dan Dede Lesti menggoda Mpok Atiek yang super lata. Terlihat keseruan mereka. Pakai selang ya? Agak gitu. Tolong. Gimana kan guys ya? Bikin bengek keseruan mereka saat berada di lokasi syuting. Tentu hal itu menjadikan keuan, keromantisan, kemesraan, keharmonisan hubungan di antara Lesti dan Billar, juga ayah Kejora, sang calon ayah mertua dan juga calon mantunya. Tak lupa juga Om Izar yang ada di sana, membuat malam ini begitu seru, malam ini begitu mengasihkan saat mereka bersama-sama ada di lokasi syuting untuk mensupport Rizkybillar. Ya, tentu keseruan ini membuat semuanya jadi bahagia hingga ada yang nyampe guling-guling melihat kemesraan, keromantisan serta kekompakan Lesti dan Billar saat menggoda Mpok Atiek yang lata. Tentu ini menjadikan kita seneng, kita demen akan kebersamaan couple cute kita Lesti dan Billar di malam hari ini. Ya benar saja yang disampaikan Rizkybillar bahwa ia hampir tiap hari selalu ketemu dengan si doi. Ya kebersamaan, kemesraan mereka berdua tak terbantahkan. Semoga rencana keduanya menuju halal segera dan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Tentu itulah harapan dan doa kita sekalian. Secapek-capeknya Dede Lesti dan Ayah Kejora tetap memberikan support yang terbaik bagi calon imamnya, calon mantunya yang juga super duper baik, bikin hati tentrem, bikin kita semua pada senang. Bagaimana kira-kira? Lihatlah Ayah Kejora yang tertawa lepas saat bersama Mpok Atiek dan calon mantunya. Tentu hal ini menunjukkan kekompakan, kebersamaan serta cinta yang mendalam satu sama lain di antara mereka berdua. Benar saja yang mengatakan bahwa tak hanya Lesti yang jatuh cinta pada Rizkybillar, tetapi Ayah Kejora pun jatuh cinta pada calon mantunya akan kebaikan, penuh tanggung jawab dan juga royalnya yang enggak alang keparang dan tak diragukan lagi.
kesempatan bagi kalian yang masih ragu, guys, akan kebersamaan, kemesraan, serta cinta di antara mereka. Jangan lupa, biar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Billar. Itu saja info dan kabar terbaru. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.